berantem. Ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Kaleb. Mama bilang harus lepas sepatu, kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pa. Ya sudah. Ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana? Jadi repot, kan? Tahu nggak, kalau kamu tadi nurut sama Mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nak, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Met. Hei, awas nabrak! Sorry! Bongkar muatan! Ya ampun! Kaleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh. Kamu harus taat sama Mama dan Papa. Maju. Makasih ya. Mama senang sekali kamu nurut. Yuk, cepat. Kakak sama Papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo, kita mulai dengan doa dulu. Loh, kok dimatikan TV-nya, Nak? Aku mau belajar, Nek. Dah, Nenek. Pintar ya anakmu, tahu jamnya belajar. Loh, Ibu lupa ya? Itu kan ajaran yang Ibu terapkan sama bapaknya sewaktu masih kecil dulu. Iya, kan Ibu yang mengajarkan. Kalau dari jam 6 sore sampai jam 9 malam, TV harus dimatikan. Oh, iya ya, Nenek lupa. Kalau bukan ajaran dari Ibu dulu, mana mungkin saya bisa ajarin anak-anak belajar seperti itu. Yang baik harus diteruskan, yang buruk ya ditinggalkan, iya kan Bu? Ayah sedang apa? Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat, sebutnya parelek. Oh gitu ya, ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing.
tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita.